satu hotdog kubeli. Selamat menikmati. Makananku mau. Isi perutku. Sedikit saja. Aku juga. Anjing dan kucing meminta, ku beri yang mana? Sulit ku bagi. Hotdog nikmati sendiri. Singa berjalan kaki, gak sadar jatuh kunci. Dia tiba di rumah. Pintu gak bisa terbuka. Hujan deras sekali. Singa jadi bersedih. Singa, kemari sini. Berteduh di tenda kami. Aku jago mencari dan kutemukan kunci. Pintu sudah terbuka. Mau masuk rumah, dia terhenti di sana. Kucing dan anjing lalu dibawa. Dua mangkuk tersedia. Makanan nikmatilah. Kalian akan kupelihara bersama selamanya. Bayi singa bahagia. Spidey baru ku suka. Dari buku keluar naga yang membesar. Oh, bayi dan mainan. Tapi bayi ketakutan. Ku harus lari. Spidey, tunggu di sini. Ibu gak sadar ada naga yang mengejar. Mau main apa kamu? Hei, ini bonekaku. Hei, kita harus sembunyi. Monster besar ikuti. Aku gak percaya. Bayi lucu kemana ya? Naga terlihat sedih. Kulihat dari sini. Naga ada apa? Rindu putri yang tiada. Dengan satria berperang, pergi setelah menang. Ayo, susun sesuatu pakai kardus dan jadi istana yang bagus. Putri minta tolong. Bayi kesatria pun datang. Ada naga menghadang. Tok hidung naga jadi menang. Permainan yang seru. Kurasa juga begitu, senang banget. Jadi lengket. Ponselnya gak menarik, gak mau main, gak asik. Hei, dia menyebalkan. Akan aku beri pelajaran. Ada emoji raksasa. Harus pergi segera. Kalau keluar gak ada jalan, maka ini jadi permainan. Lari dan berseluncur hebat. Masukkan emoji ke tempat. Di komputer, mereka terjebak. Di dalam sana, gerak-gerak. Tindakan yang tepat, tapi kuhentikan cepat. Ini tentang apaan? Mungkin bisa dibicarakan. Singa kecil sudah terperangkap, tapi aku harus terlelap. Bukannya aku mau nipu, tapi benda apaan itu? Ponsel dalam keadaan tidur. Isinya segera ku atur. Wah, aku di dalam telepon. Dia akan kuhentikan. Coba habiskan baterai, maka aku gak akan dikerjai. Kembali seperti semula. Oh, aku harus terus nyala. Oh, stekernya terhalang. Mungkin kita bisa berbincang. Oh, sampai jumpa. Lagu bagus ku dengar. Musikku udah terputar. Stereoku yang megah. Dengar musikku jadi gak bisa. Musik tikus menggema. Speaker aku pompa. Tikus sangat bergaya. Speakerku gak akan kalah. Volume ku tambah. Musik mulai merambah. Musik makin ganas. Aku jadi terhempas. Pakai papan selancar, kan hentikan speaker. Arungi ombak musik, semuanya akan baik. Wow. Volume ku kecilkan, lalu full ku tambahkan. Ini lagu kesukaan, semua mari dengarkan. Besar volume lagu. Oh, bayi nangis terganggu. Mama jadi kesal. Buat speaker menyesal.
kamu harus berhenti. Permintaanmu kuikuti. Speaker sudah mengecil. Kamu boleh ambil. Mama. A, B, C ku ajarkan. Gak ada yang perhatikan. Pop, pop, pop yang terdengar. Ini waktu belajar. Mainanku diambil. Aku kan jadi jahil. Sabun bikin licin. Tergelincir diketawain. Papan pun dibersihkan. A, ku tulis lagi. Pesawat kertas beraksi. Kita harus menghindar. Dah buat dia gusar. Aha, Pop-It ku celupkan. Bagus kan? Warna hitam jadinya. Ini akan berguna. Persiapan selesai. Belajar huruf dimulai. Ini huruf B. Mau belajar. Hore! Kelas dah usai. Pop-It bisa dipakai. Hei, siapa yang lempar? Padahal sudah kuajar. Mau bilang bye. Oh, kami ulangi lagi. Ayo kak, sudah mulai kartunya. Tapi kita baca dulu bukunya. Adek, bisa dijeda dulu nggak? Oke, Dino jangan gerak. Buka bukunya dan bersiap. Tapi kita malah terhisap. Oke, ini nggak bakal mudah. Aku tidak mau jadi satria. Cemilan enak untukku. Naga, jangan makan aku. Tolong, aku jangan dibawa. Naga dituju salah sasaran. Malah kakak kuhentikan. Jika ku tekan tanpa henti, naganya kena juga pasti. Naga terjeda sebelum makan. Ah, gagak juga ingin rebutan. Pengontrol didapatkan. Apa yang harus kulakukan? Ayo kak, harus beranjak. Sebelum kita dipatu gagak. Singa kecil, larilah. Masalahmu akan bertambah. Dia marah besar. Oh tidak, kita di halaman akhir. Titik kecil kita pakai agar semua bisa selesai. Baiklah, ini sudah tamat. Sampai jumpa lagi sobat. Mau menyeberang. Tapi nenek ragu sekarang. Lampu masih merah. Merah berarti tunggu. Hijau, saatnya maju. Meski bukan lomba, kecepatan harus ditambah. Terlalu lambat, harusnya gerak cepat. Jadinya mundur dulu, mobil mau melaju. Kupunya ide. Truk derek ku pake. Cara yang bikin senang dan bisa keseberang. Dikit lagi sampai. Tapi malah kembali. Hore, gak jadi. Gimana nih? Kenapa? Mau kesana. Tenang dan tunggu sebentar. Ayah singa bawa bor. Buat terowongan bawah tanah. Bangun jadi megah. Silakan jalan nenek penyu. Melangkah sesuai kecepatanmu. Lalu lintas terpantau aman. Nenek penyu menyeberang dengan nyaman. Suramnya toilet ini harus direnovasi. Ruang akan dibagi untuk perempuan dan laki-laki. Segera kuwarnai. Dan akhirnya selesai. Warna dan gambar ini anak-anak mudah pahami. Tapi selesai dipakai, jadi kesal di hati. Cat di dalam sana belum kering ternyata. Lihat yang terjadi. Semua harus diperbaiki. Saat aku pulang, terjatuh dalam lubang. Ada naga yang datang. Harus kabur sekarang. Naga terus menyerang. Hindari dengan tenang. Lihat pasir yang berubah. Muncul ide di kepala. Kita buat perjanjian. Naga, ku beri makanan.
Bentuk jadi toilet, bahan kristal, kan awet. Makan sudah selesai, naga hembuskan api. Pasir berhasil diubah. Waktunya bekerja. Wah, kamar mandi jadi cantik. Semua akan tertarik, kusuka. Suramnya di malam hari. Ketemu mesin fotokopi. Wajah konyolku kopi. Beberapa lembar lagi. Sudah selesai. Hal seru lain ku cari. Tidak bisa. Semua kertas di mana? Wajahnya bikin kesel. Kubuat dia menyesal. Menempel di wajah kelelawar. Singa itu, kalian kejar. Berhenti menggangguku. Ada penyedot debu. Bukan lagi masalah. Sedot kertas nggak tersisa. Ada yang terjebak di sana. Kan kami bantu, teman. Singa nggak bisa dimaafkan. Di bawah pohon, aku sembunyi. Kelelawar, jangan ganggu lagi. Lalu aku terjaga. Kertas akan kubawa kembali ke dalam mimpi. Hei penyihir, aku peduli. Tolong hentikan serangan. Kertasku kembalikan. Oke, kelelawar terlepas. Sekarang singa bebas.